Hai, Assalamualaikum murid-murid. Hari ini cikgu akan menunjukkan kepada murid-murid bagaimana eksperimen dalam bab cahaya dan optik dijalankan. Ada tiga eksperimen yang terlibat. Eksperimen pertama adalah eksperimen untuk menentukan indeks biasan air dengan menggunakan kaedah tanpa paralaks. Ya, ini adalah alat-alat, radas dan kaedah yang digunakan untuk menentukan indeks biasan air, iaitu dengan cara menentukan nilai dalam sebenar, iaitu dalam nyata, nilai ataupun ukur dalam ketara, dan akhirnya kita akan mendapatkan nilai indeks biasan air. Eksperimen seterusnya adalah untuk menentukan indeks biasan blok kaca iaitu N melalui kaedah pembiasan dan pantulan dalam penuh menggunakan blok kaca semi bulatan. Setelah penat belajar, jom kita berhenti rehat dan makan sebagai penambah tenaga bagi pembelajaran yang seterusnya. Jom makan. Alhamdulillah, kami mendapat tajaan daripada ibu bapa untuk makan malam pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada semua yang telah menaja makanan kami pada malam ini. Sedapnya. Untuk menghilangkan mengantuk, Adam telah membancuh kopi kepada cikgu. Alhamdulillah. Sambil belajar, sambil mengunyah dan sambil makan. Dan pembelajaran kita berakhir pada 9.45 malam. Syukur, Alhamdulillah, dan selamat berjaya, murid-murid.